Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke 173, umur ayam 173 hari, teman-teman. Alhamdulillah kondisi ayam cukup baik-baik saja ya. Terus kemudian ini hari ke 173 ini masuk minggu ke 25. Minggu ke 25 tepatnya hari 11 Desember 2023. Baik teman-teman, ini untuk genapnya adalah 24 minggu. Hari ini kita akan menyampaikan beberapa kegiatan hari ini seperti yang sudah saya sampaikan kemarin teman-teman ya. Kondisi ayam untuk bagian sebagian ayam ya, ada beberapa terlihat kurang baik ya. Makanya hari ini saya berikan obat Neomeditril teman-teman. Obat Neomeditril sebagai langkah pencegahan saat kondisi ayam kurang terlihat kurang bagus. Sebenarnya meskipun terlihat bagus, sebenarnya bisa kita berikan sekali-kali teman-teman ya, di sela-sela antara vitamin, air putih, teman-teman selipkan obat ya, obat sebagai langkah pencegahan teman-teman. Baik, dan ini tadi saya berikan Neomeditril. Kegiatan pemberian Neomeditril adalah dari tadi pagi ya. Untuk videonya bisa teman-teman simak sebentar, kegiatan hari ini pagi hari. Baik teman-teman, ini pemberian obat ya, Neomeditril sebagai langkah pencegahan jikalau ada yang kurang sehat teman-teman. Dan kemarin sudah kita lihat ada beberapa ciri-ciri kondisi yang terlihat kurang maksimal teman-teman, kurang sehat. Seperti saat mungkin teman-teman saat menggorek atau meratakan pakan ya, teman-teman lihat ada beberapa ekor ayam atau beberapa deret ya, beberapa deret kelompok ayam itu pakannya belum habis teman-teman, yang lainnya bersih, yang itu masih agak numpuk, selalu tebal lah. Itu dua hari saya amati seperti itu, makanya itu terlihat kelihatannya nafsu makannya berkurang. Nafsu makan berkurang bisa diakibatkan karena kondisi, entah cuaca entah kesehatan. Kalau cuaca mestinya lebih rata ya, lebih banyak yang kondisinya sama, tapi kalau kesehatan itu hanya beberapa ayam saja biasanya kan gitu. Oke, sebagai langkah pencegahan saya biasanya menggunakan Neomeditril teman-teman, seperti terlihat di sini ya. Neomeditril saya tidak banyak ya, untuk pembelian bisa kondisinya kecil aja, porsi kecil disesuaikan dengan kapasitas yang dibutuhkan untuk ayam ya. Saya menggunakan Neomeditril 100 ml, harganya kurang lebih 35.000 ya. Terus untuk indikasinya CRD kompleks, kolibasilosis, korisa dan kolera teman-teman. Termasuk pilek-pilek ini termasuk masuk di sini teman-teman ya. Untuk kemudian aturan pakainya 0,1 mili tiap kilogram berat badan atau setengah mili tiap liter air minum teman-teman. Diberikan selama 3-5 hari berturut-turut. Bila perlu pemberian diulang setelah 7-10 hari. Jadi ini teman-teman boleh diberikan dengan metode menghitung berat badannya atau metode menghitung kebutuhan minumnya. Seperti biasa satu kandang ini, karena ini satu paket ya, satu kandang itu satu tempat minum, makanya ada satu dua yang bermasalah. Kalau pakai sistem minum seperti ini, kita berikan satu kandang penuh, tidak bisa kita berikan satu dua ekor aja ayam yang bermasalah. Kecuali kalau sistem pil ya, ada juga yang sistem pil, biasanya Trimisin atau merek-merek lain sistemnya pakai pil, itu bisa diberikan seperti itu. Tapi saya terbiasa dengan metode seperti ini teman-teman, langsung minum. Oke, langsung saja untuk satu tandon ini satu hari kurang lebih ya, satu tandon ya, satu kandang ini
satu hari dua bisa tiga tandon habis ya. Jadi 30 liter kali tiga kurang lebih 90 liter habisnya. Dan ini saya ambil kurang lebih saya ambil saya anggap dua tandon atau 60 liter ya, 60 liter saya bagi menjadi dua, saya bagi menjadi dua, dua kali pemberian pagi dan sore hari. Boleh diberikan secara dua kali atau satu kali full ya. Yang penting dosisnya satu hari kita berikan full kan gitu. Oke, berarti setengah mili tiap liter air. Kalau ini 60 mili, saya anggap 60 mili satu hari penuh, berarti 30 mili nanti pemberiannya. 30 mili ya, karena kali 0,5 mili tiap liter kan. Oke, berarti ini saya berikan dosis penuh, saya berikan pagi hari saja teman-teman, langsung 30 mili teman-teman. Berarti kurang lebih ini nanti 3 hari ya untuk 100 mili, 3 hari pemberian saya berikan satu kali pagi hari saja. Atau teman-teman boleh dibagi menjadi dua, pagi dan siang hari. Karena sistemnya otomatis, berarti nanti sambil diminum sambil mengisi air yang bersih dari tandon atas teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman kita berikan sebanyak 30 mili. Kalau kita bagi dipaskan aja kurang lebih ya 33 mili teman-teman. Nanti pemberian ini 3 hari. Pemberian ini. Kalau dirasa kurang ada perkembangan, belum ada efek, boleh teman-teman harinya ditambah ya. Ini di sini aturannya 3 sampai 5 hari, berarti beli lagi teman-teman ya. Disesuaikan saja. Nanti kalau masih belum ada efek, dijeda ya teman-teman, dijeda. Kemudian di ganti obat, boleh ganti obat ya. Tapi setidaknya ini harus dimaksimal dulu paling tidak 5 hari teman-teman. Oke. Ini saya buat 33 mili teman-teman supaya nanti pembagiannya pas 3 hari. Oke, langsung saja kita berikan ke tandonnya teman-teman. Nah, itu tadi kegiatan hari ini ya, pemberian obat ya. Pemberian obat teman-teman bisa lihat dari labelnya bagaimana pemberian diberikan. Itu nanti insya Allah kita terapkan selama 3 hari teman-teman. Dan selain itu kegiatan berikutnya seperti biasa teman-teman, berarti pemberian pakan. Dan yang sore hari tidak saya beri obat ya, artinya apa? Pemberian obat saya berikan, jadikan satu di pagi hari. Siang hari tidak saya beri obat, sudah cukup di pagi hari. Saya jadikan satu dosis satu hari. Baik teman-teman, lanjut kita akan membahas mengenai kondisi ayam setelah kita beri tanda coret-coret seperti ini teman-teman. Nah, ini tanda kemarin losa tidak bertelur. Kemarin tidak bertelur, berarti nanti kalau di sini tidak ada coretannya seperti yang sebelah sini, ini berarti rutin selama 3 hari ini, 2 hari kemarin bertelur terus teman-teman. Ini kita lihat dari ujung kiri yang kondisi ayamnya kurang yahut ya, yang pertama itu karena yang kena virus itu teman-teman. Baik, langsung saja kita lihat di paling ujung paling kiri ini, dua ini 2 hari tidak bertelur. Kemudian ini bertelur ya teman-teman. Bertelur, ini tidak
bertelur selama 2 hari berturut-turut sampai hari ini. Terus kita nanti kita kasih tanda sekaligus teman-teman, sekaligus kita panen teman-teman ya. Tapi sebelum panen saya sampaikan untuk produksi standar umur 24 minggu. Jadi produksi standar 24 minggu adalah 93%. Jadi kalau 100 ekor setidaknya kita harus mendapatkan telur 93 butir teman-teman. Dengan berat telur rata-rata adalah 57,7 gram. Kemudian untuk feed intake untuk pemberian pakan adalah 112 gram per ekor per hari. Baik, langsung saja kita panen aja teman-teman dari sebelah kiri. Nanti sambil kita tandai ya hari ketiga ya. Ini hari kedua tidak bertelur, ini hari ketiga tetap tidak bertelur, kita coret teman-teman ya. Yang bertelur kita panen teman-teman. Ini hanya untuk memberi tanda saja teman-teman, mana yang bertelur, mana yang tidak, sekaligus untuk menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana melihat pola dari ayam awal produksi yang belum mencapai puncak teman-teman. Nah ini baru ini teman-teman ya, 2 hari kemarin tidak bertelur tapi hari ini bertelur teman-teman. Jadi kita mendapat tambahan ayam baru yang bertelur perdana. Bentuknya masih agak aneh, lonjong gini ya. Warnanya juga masih semrawut. Oke. Belum se-glowing yang lainnya, teman-teman. Masih belajar. Yang ini belum. Ini belum bertelur sama sekali. Ini udah bertelur. Lanjut, masih belum bertelur padahal wajahnya oke. Nah ini ya, 2 hari kemarin bertelur tapi hari ini tidak bertelur teman-teman. Kita tandai untuk hari ini teman-teman. Ini bertelur, tidak bertelur, bertelur, terus sekarang tidak bertelur lagi. Selang-seling ini tidak bertelur. Baik teman-teman, ini hasil dari panen kita hari ini teman-teman.
Udah bertambah satu kalau kita jumlah ya teman-teman. Ini ada 67 teman-teman untuk telurnya. Dan perlu kita ketahui pola dari puncak yang belum tercapai itu macam-macam teman-teman. Ada yang memang belum bertelur, ada yang bertelur, besoknya tidak bertelur dan bertelur lagi. Jadi ngegang-ngegang gitu teman-teman. Ada juga yang sudah sering bertelur tapi tiba-tiba mogok. Nah, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita cek adalah dari sisi kesehatan teman-teman. Sisi kesehatannya seperti apa kita lihat. Kemudian juga perlu ada pencegahan. Teman-teman bisa pakai neomeditril atau trimisin ya teman-teman. Terus juga perlu kita cek juga asupan dari makanannya teman-teman. Makannya harus kita cek apakah tercukupi ataukah belum tercukupi teman-teman. Terus berikutnya tampangnya teman-teman, wajahnya seperti apa, apakah wajahnya ini sudah layak bertelur seperti pialnya, gembelnya itu besar atau tidaknya, apakah muncul atau tidak. Ada beberapa yang memang tidak muncul teman-teman ya, tidak muncul atau belum muncul, dan itu perlu kita beri tambahan asupan teman-teman. Boleh kita kasih tambahan pakannya dilebihkan sedikit atau diberi nutrisi berlebih seperti pakai pakan 5-11 dan lain sebagainya. Dan juga yang perlu kita tambahkan sebenarnya untuk mencapai 100% atau puncak ya, atau puncak sebenarnya gampang saja teman-teman. Kalau 100 ekor ini kita afkir, yang kita corek tadi kita afkir gitu semisal ya, nanti tinggal sisa 60 ekor misal, otomatis sisanya 60 ekor ya itu 100% teman-teman, berarti kita udah puncak teman-teman. Tapi tidak seperti itu pola yang kita harapkan teman-teman. Yang kita maksud dengan puncak adalah hasil pemeliharaan kita total ya, belum diafkir itu kira-kira, karena ini masa produksi masih awal, kira-kira bisa mencukupi atau tidak, atau sesuai standar atau tidak, bisa puncak atau tidak, setidaknya 94% lah atau 90% gitu. Karena kita untuk 100% agak susah ya teman-teman, karena memang populasi di atas 100 atau 100 ekor itu udah susah untuk 100%. Beda dengan teman-teman yang memelihara mungkin 5 ekor itu bisa 100%. Ada teman-teman yang lain juga memelihara sedikit ya, itu otomatis bisa 100% bahkan ya gitu. Baik teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kita kali ini teman-teman ya. Mudah-mudahan video sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan juga pastikan klik tombol lonceng supaya teman-teman dapat pemberitahuan dari video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.